اللهم صل على سيدنا محمد وأشفي لي الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين terlebih dahulu, tapi diawali dengan ayat-ayat Al-Quran
supaya lebih matang dan lebih kuat kita tetap pemahaman dan pengertian tentang sabar. Kita lakukan itu sabar, tapi kita belum mengerti tentang sabar. Jadi diawali daripada bab ini dengan firman Allah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Wa qala Ta'ala, wa lanabluwannakum bishay'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiril sabirin. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بخير حساب. وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم لمن عزم الأمور. وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى ولنبلوكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. Jadi ada ayat-ayat terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam hadis-hadis Nabi Muhammad. Yang pertama diawali dengan firman Allah, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, isbiru wa sabiru. Hanya orang yang beriman yang bisa sabar. Orang yang tidak beriman tidak bisa sabar. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalimat pertama isbiru. Baru yang kedua wa sabiru. Isbiru fil amr, diperintahkan kita, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu sekalian. Diperintah untuk apa? Sabar. Wasabiru. Jadi isi fa'il, dijadikanlah kamu menjadi orang yang bersabar. Pertama perintah bersabar, yang kedua jadikan dan kuatkanlah kesabaran itu di dalam dirimu. Setelah kamu bersabar, kamu tahu tentang sabar, wasabiru, jadilah kamu orang yang sabar, yang kuat kesabaran itu di dalam dirimu. Masya Allah, ayat Allah begitu luar biasa. Yang pertama diperintahkan untuk apa dulu? Sabar dulu. Kalau sabar sudah kamu tahu, kalau sabar kamu sudah paham, kamu sudah jelas tentang sabar, kamu bisa bersabar, wasabiru, jadilah kamu menjadi orang-orang yang bersabar. Tanamkan itu dalam bersabar. Sabar dari apa? Ayat selanjutnya pengarang mengatakan, wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa lanabluwakum bishay'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samawat wa basyir. Terjawab sudah ini. Pertama disuruh bersabar. Setelah sabar ada, jadilah kamu. Masukkan itu sabar dalam diri kamu. Jadikan sifat itu masuk ke dalam sifat sabar. Sabar dari sisi apa? Walanabluwannakum bisyai'. Ayat selanjutnya Allah berfirman, walanabluwannakum, dan sungguh akan kami berikan cobaan dan ujian kepada kamu sekalian dengan sesuatu. Siapa kamu siang sekarang ini yang dimaksud kun di sini? Adalah orang-orang yang hidup. Walanabluwakum bisyai'in, dan kami akan berikan ujian, kami akan berikan cobaan. Sungguh kata Allah, kami akan berikan ujian dan cobaan kepada kalian orang-orang yang hidup. Jadi yang memberikan ujian itu orang yang apa? Hidup. Orang yang gak hidup, mati, enggak diberikan ujian. Dan orang-orang yang beriman yang akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walanabluwakum bisyai'in, kami akan uji kamu sekalian, kayak orang-orang yang hidup. Jadi kalau hidup yang namanya, di sini katanya lanabluwannakum, asal kata dari bala, enggak dibilang masalah.
Gak disebut musibah, tapi disebutnya bala. Waladat buhan nakum. Beda musibah, masalah sama bala. Kalau bala ini satu masalah yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan derajat kita. Ini bala. Bukan masalah, bukan musibah, tapi bala. Waladat buhan nakum. Dan kami akan berikan kamu ujian, cobaan. Untuk apa ujian dan cobaan ini diberikan oleh Allah? Untuk menaikkan derajat kamu, naik kelas kamu. Supaya aku berikan kamu naik kelas, aku akan uji dulu kepada Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang hidup kita. Kepada kita. Makanya, hidup itu pasti ada masalah. Hidup itu pasti ada masalah, siapapun dia. Yang namanya orang hidup pasti ada masalah. Itu punya masalah kan? Punya. Kok belum nggak kelihatan dari luar orang punya masalah ya? Astagfirullah. Emang lain kalau orang ahli-ahli surga mah. Punya masalah nggak? Masya Allah. Tapi nggak kelihatan tuh kan? Astagfirullahaladzim. Apa yang diuji itu minal khawf, yang pertama dari sifat ketakutan, dari sifat kekhawatiran, kegelisahan, timbul gelisah di dalam diri kita, selalu gelisah, selalu khawatir, dikit-dikit gelisah, dikit-dikit khawatir, anak sore pulang-pulang gelisah, begitu kan? Laki pulang-pulang gelisah, ini pulang-pulang masuk. Allah tumbuhkan rasa kegelisahan di dalam diri kita. Minal khawf adalah rasa ketakutan. Yang kerja takut berhenti kerjanya, yang dagang takut rugi dagangnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Wajar. Dan Allah juga akan uji mereka. Allah akan berikan cobaan kepada mereka sebahagian sedikit dari rasa khawf. Dari rasa khawf sedikit, tidak banyak. Hanya urusan-urusan dunia saja yang kita takutkan. Padahal ada rasa takut yang luar biasa nanti di hadapan akhirat. Tapi Allah berikan ujian itu hanya urusan-urusan dunia. Makanya kita selalu bermohon dan berdoa kepada Allah. Dalam doa kita selalu yang kita doa dan kita minta hanya sebatas urusan-urusan apa? Dunia saja. Itu yang selalu kita doa. Jarang di antara kita untuk mengingat kepada akhirat. Malam di tengah malam kita tahajud, saudara. Kita berdoa sambil meneteskan air mata. Apa kira-kira? Sambil menangis yang kita minta dunia. Ya Allah, angkat penyakitku ya Allah. Sehatkan aku ya Allah. Sehatkan istriku ya Allah. Sehatkan anak dunia bukan? Ya Allah, berikan rezekiku ya Allah. Berikan kemudahan rezeki ya Allah. Dagangan kita, pekerjaan kita, itu mana yang kita mudahkan. Tapi jarang di antara kita minta berdoa di tengah malam, menangis kita kepada Allah tentang hidup dan kehidupan kita buat di akhirat nanti. Kita tidak pernah berdoa kepada Allah. Umur sudah 40, 60-70 tahun kita jarang berzikir, kita belum pernah minta sama Allah. Supaya lisan ini selalu berzikir sama Allah. Kita belum pernah minta ya Allah di umur udah 60 tahun. Tambahkan kekuatan saya, pengen ngerasain tahajud ya Allah. Pengen ngerasain Tuhan, pengen hafal Quran ya Allah. Kalau bukan karena pertolonganmu gak bisa ya Allah. Jangan kita minta yang itu. Makanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal pernah dipanggil oleh Nabi Muhammad. Kemudian dipegang tangannya Mu'adz. Mu'adz ini anak muda. Anak muda yang tampangnya itu ganteng, badannya tinggi, kokoh, otaknya pintar. Nabi suka sekali sama dia. Sampai-sampai Nabi pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, wallahi inni la'uhibbuka. Mu'adz, demi Allah, aku sayang sama engkau. Aku cinta kepada engkau, kepada Nabi. Semua usulkan, kemudian aku ingin berwasiat kepada engkau. Karena saking sayangnya Nabi kepada Mu'adz, Mu'adz pengen, Nabi pengen memberikan apa?
wasiat kepada Nabi Muhammad, kepada Sayyidina Muhammad. Apa wasiatnya? La tada'anna fi duburi kulli shalah. Muaz, jangan sekali-kali kamu tinggalkan setelah kamu selesai bacalah oleh kamu doa. Aku mau kasih wasiat doa. Dan doa ini jangan kamu tinggalkan, Muaz, setiap kamu selesai sholat. Apakah itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bahkan sholat tahajud kah itu, sholat duha kah itu, pokoknya wajah dan tabahan Nabi dulu dikuli sholat. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan doa ini setelah kamu sembahyang. Selesai sembahyang, baca doa ini. Karena doa ini begitu penting dan sering kali ditinggalkan oleh orang. Apa doanya itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Ini doa yang jarang sekali dibaca dan juga diamalkan oleh manusia, kata Nabi Muhammad. Maka dipesanlah itu. Jangan kamu tinggalkan doa. Selesai sembahyang. Yang lain silakan. Kalau bahasa kita begitu dah. Kalau yang lain kalian mau baca doa itu silakan, kamu nggak baca, tapi yang ini jangan, karena ini penting untuk kehidupan dunia dan akhirat. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku, ya Allah. Pertolongan apa? Ala dzikrika, untuk bisa berzikir kepada Engkau, ya Allah. Zikir ini ibadah gampang, Pak, tapi susah ya amali. Saya yakin kita semua bisa. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bisa enggak? Bisa. Saya yakin kita semua bisa. Alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa kita. Tapi coba kita hitung dari pagi sampai sore ini sudah berapa banyak alhamdulillah yang kita baca. Ada 1000. Padahal nikmat yang Allah berikan dari sejak kita bangun tidur sampai saat ini banyak kan? Banyak kan? Masya Allah. At-tahadusu bi ni'matillahi syukur. Mengucap-ngucap, menyebut-nyebut nikmat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu tandanya kita bersyukur. Tapi sekian banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, kita bisa hitung, mengucapin saja beratnya luar biasa. Nggak sanggup mulut kita untuk membaca zikir kepada Allah, sholawat. Masya Allah. Tadi saya ngaji Fathul Qori tentang bahas bangun istisqa, sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat kita apa? Kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari ketika lagi di Isra dan di Mi'raj kan, Mulia min ayatina, diperlihatkanlah sebahagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Diperlihatkan semuanya, termasuk salah satu yang diperlihatkan kepada Nabi. Nabi lihat ada satu malaikat. Ada satu malaikat, dia punya tangan 1000 tangan. Tangannya 1000. Dan setiap satu tangan ada 1000 jari. Itu berapa jari itu? Jadi ada satu malaikat yang Allah ciptakan itu, dia punya tangan 1000 tangan, dan di antara setiap 1000 tangan satu tangannya punya 1000 jari. Nabi lihat, nanya Nabi sama malaikat Jibril, kata Nabi Muhammad, Jibril itu siapa? Oh, itu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghitung tetesan-tetesan air hujan yang turun ke bumi. Malaikat yang ditugasin buat ngitung tuh tetesan, ada berapa tuh, ada berapa tetes. Masya Allah. Nabi dipertemukan sama malaikat itu, ditanya sama Nabi, apa tugas engkau dengan tangan yang begitu banyak, jari yang begitu banyak? Aku ditugaskan untuk menghitung tetesan-tetesan daripada air hujan yang turun ke bumi. Kamu bisa menghitungnya, kamu hafal. Alhamdulillah, dengan kebesaran Allah yang telah mengutus engkau wahai Muhammad dengan kebenarannya, aku bisa menghitung tetesan-tetesan air yang turun ke bumi.
Bahkan bukan hanya itu, aku hafal dari sejak Allah ciptakan bumi ini udah berapa kali tuh hujan, masih ingat? Dia masih ingat kekesan-kekesan hafalnya tuh. Air yang turun, air hujan turun ke bumi, turun ke lautan, berapa banyak yang turun ke lautan, berapa banyak yang turun di daratan, berapa banyak yang turun di pegunungan, berapa banyak yang turun jatuh di pohon, apa itu jumlahnya? Nabi geleng kepala kagum. Apa kata Nabi Muhammad? Aku kagum dengan daya hafalmu yang luar biasa. Kamu bisa menghitung begitu banyak yang kekesan itu. Benar, aku diberikan kemampuan itu. Tapi ada satu hal yang aku tidak mampu untuk menghitung dan menghafalnya, wahai Rasulullah. Apa itu? Bukankah engkau punya kemampuan? Jangankan yang lain, tetesan air bisa ditelan. Engkau bisa menghitung itu semua. Tapi di malaikat bilang, aku ada satu kesulitan, aku tidak bisa menghitung dan menghafal daripada sesuatu itu. Apa itu kata Nabi Muhammad yang engkau tidak bisa? Aku tidak mampu untuk menghitung dan menghafal tetesan-tetesan rahmat yang Allah turunkan buat orang yang bersolawat kepada engkau ya Muhammad. Itu yang gak bisa sama dia. Tetesan air masih bisa dihitung sama dia tuh ya. Tapi tetesan rahmat dan pahala yang Allah berikan buat orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu gak bisa dihitung oleh malaikat. Berarti kalau begitu, banyakkan rahmat sholawat apa banyakkan tetesan hujan? Subhanallah. Ini sholawat yang luar biasa. Begitu banyaknya pun, tapi kita bisa hitung saudara, dari pagi sampai sekarang sholawat berapa banyak kita baca. Sholawat yang kita baca, aqbilu minasolati alaiya fa'inna sholatakum alaiya maghfiratun lizunubikum. Perbanyaklah oleh kamu membaca sholawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, karena sesungguhnya sholawat yang kalian baca untuk aku akan menghapuskan dosa-dosa kamu sekalian. Kita tahu itu, tapi kita tidak, karena terlalu berat kita berzikir. Allahumma a'inni ala zikri. Minta sama Allah. Boleh juga kita introspeksi. Ini ngapa ya, susah amat dari udah tua kayak begini masih susah ngapain? Zikir. Susah amat ya zikir ini. Nah, boleh coba kita introspeksi. Yang kedua, Allahumma ini ala syukrika. Ya Allah, aku bersyukur. Minta kepada-Mu pertolongan ya Allah. Untuk apa? Ala syukrika. Agar aku bisa bersyukur kepada Engkau ya Allah. Karena terlalu banyak orang-orang yang tidak pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, lalai terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Mohon maaf, jangan sampai nanti kita disentil sama Allah, jangan sampai kita tidak dicubit sama Allah karena kita tidak mau pandai bersyukur nikmat. Allah janji dalam Al-Quran, sekecil apapun nikmat yang kamu dapatkan kemudian kamu bersyukur, aku tambah nikmat itu. Tapi sebesar apapun dan sekecil apapun nikmat yang telah aku berikan, kamu tidak pandai bersyukur nikmatku, kata Allah. Hati-hati kata Allah, azabku akan pergi kata Allah. Wa ista azana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum walakin kafartum inna azabi asyadid. Jika kamu pandai bersyukur nikmat kepada Allah, aku akan tambah nikmat itu. Dengan cara apa? Allah tidak menuntut banyak-banyak, cukup kepada Allah. Kalau ini kamu kerjakan dengan baik dan benar, berarti kamu sudah bersyukur nikmat. Apa itu? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kerjakanlah dengan baik, kerjakanlah dengan benar. Istiqomahlah kamu dengan yang ini, mudawamahlah kamu dengan ini. Continue kamu kerjakan yang lima waktu, cukup udah. Aku udah senang. Aku enggak marah kalau kamu tidak tahajud. Aku enggak marah kalau kamu tidak duha kata Allah. Tapi aku akan marah kalau kamu tidak sholat yang lima waktu. Ini aja, Allah udah senang sama kita.
Dohor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, aku sudah senang. Aku janji aku akan tambah minum itu. Insya Allah. Kalau yang 5 waktu kita kerjakan, Allah sudah senang sama kita. Kira-kira kalau kita tambahin sama tahajud bagaimana? Hah? Ya Allah, diperlu kita mau Allah kan? Kita tambahin menuha, Masya Allah. Walanak buwaku bisyaikin bidang khaw. Allah uji ya. Dengan rasa gelis, dengan rasa takut, wajub rasa takut, wanaksun minal ahwar. Dan Allah juga akan uji kita dengan apa? Nafsu minal ahwar, akan dikurangi harta, harta kita. Wal anfus, bahkan juga jiwa kita. Ustamara, apa samara? Samara itu buah-buah. Itu arti yang kurang lengkap. Kalau hanya buah-buahan, berarti yang diuji hanya tukang buah doang. Bukan hanya samara, bukan hanya buah-buahan saja. Menanam kita, Masya Allah, diuji kita, Pak. Kita beli pohon, maka bibir kita siramin, kita kasih pupuk tiap hari, terus hari, dua hari, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, kita rawat, tumbuh, pohon jadi besar, tinggi. Akhirnya, kalau kita nanam pohon yang begitu, yang kita mau ambil apa nih? Yang kita mau ambil apa nih? Rumput buahnya, bagus gak? Pas lagi mau kita ambil, udah diserobot duluan ke orang. Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Tuh. Walaupun minas samara, kami uji kamu dengan tanaman yang seperti itu. Itu ada nanam modal, Pak. Nanam modal, saham, mau kerjasama, udah proyek sudah berjalan, dia tuh tender kita semua segala macam, udah mau berhasil, diambil sama orang. Nih, samara. Jadi bukan hanya nanam pohon. Nanam apa? Modal. Saham, semuanya dipuji kita dengan hal-hal yang seperti itu, Masya Allah. Tapi ditutup dengan kalimat yang indah oleh Allah. Apa di situ? Wa basyirish. Ya Allah, dan berikan kabar gembira buat mereka orang-orang yang sabar. Jadi ternyata musibah yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan itu adalah satu bentuk kegembiraan yang harus kita terima. Dengan musibah yang Allah berikan itu, wa basyir as-sabirin, ditutup ayat ini dengan kalimat berikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Sabar ketika diuji dengan kekhawatiran, sabar ketika diuji dengan rasa lapar, sabar ketika diuji dengan semua permasalahan-permasalahan yang ada. Karena ujian yang Allah, makanya walanabluwannakum, bukan masalah, bukan musibah, tapi katanya adalah walanabluwannakum, masalah yang dengan masalah itu Allah akan angkat derajatmu, katanya. Contoh yang paling gampang, anak kita SD mau masuk SMP, pasti harus sekolahnya lalu pasti harus sekolahnya ujian. Yang SMP mau masuk SMA pasti ujian. Jadi ujian itu adalah satu sarana untuk bisa naik ke kelas. Kalau kita pengen naik kelas ya harus diuji. Kalau kita pengen naik ke atas ya harus diuji. Dan ujian ini Allah tidak zalim. Allah berikan ujian kepada kita, Allah berikan cobaan kepada kita. Allah tahu pasti kamu bisa. Kenapa? Karena memang ujian yang diberikan oleh Allah, Allah tidak akan berikan ujian itu kecuali kemampuan dia. Paham maksudnya? Dijawablah dengan ayat selanjutnya, la yukallifullahu nafsa. Allah tidak akan berikan ujian kecuali kemampuan. Allah tahu, makanya Allah titipkan masalah ini kepada bapak, kepada ibu. Karena Allah tahu kamu pasti bisa, yang lain tidak bisa. Kamu bisa, ini bisa, aku akan ini. Aku yakin Allah tahu Allah. Makanya Allah titipkan ujian dan cobaan itu. Kamu pasti bisa.
Makanya yang harus ditanamkan kepada kita nanti dijawab lagi dalam ayat yang selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Wabashir sabirin, kasih tahu, kasih gambar kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah, tertimpa ujian, qalu, dia nyatakan di dalam dirinya, dia kuatkan itu di dalam dirinya, inna lillahi wa inna ilaihi. Ini kadang-kadang kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini saja penerangannya. Kalau tengah malam dengar kalimat ini kira-kira bagaimana? Padahal enggak, Pak. Ada kata inna. Inna sesungguhnya kami. Kata inna dari atas sampai bawah itu inna. Pala kita, mata kita, kaki kita, mulut kita, tangan kita, baju kita, kaki kita, sepatu kita, semuanya milik Allah. Bukan milik kita, ini baru milik kita, bukan rumah. Kalau milik ini yang baru milik Allah, apalagi rumah, mobil, kerjaan, dagangan, semuanya itu adalah milik Allah. Kita hanya dititipkan. Makanya kalimatnya inna lillah. Sesungguhnya kami ini, kita ini, bahwa sesungguhnya semua yang ada sama kita ini adalah titipan milik Allah, yang Allah titipkan sama kita. Namanya kalau titipan, namanya sifat titipan kekal kan? Berarti kalau begitu ada yang dititipin kan? Ada yang dititipin kan? Ada yang dititipin. Nah kalau ada yang dititipin, kira-kira kalau yang dititipin mau ngambil kapan aja boleh kan? Marah nggak kita? Marah nggak? Enggak, emang punya, bukan punya kita. Emang dititipin ini semuanya. Makanya inna lillah wa inna ilaihi. Masya Allah, luar biasa. Itu orang yang sabar. Ada orang dulu katanya, lu kalau mau jadi orang, lu lihat kayak tukang parkir. Lu jawab orang-orang tukang parkir, bagus banget ya. Mobilnya banyak. Iya, mobilnya banyak dan lain sebagainya. Gue ada Innova, ada ini. Ketika diambil, udah marah. Parah, marah kan? Gak marah, begitu rasanya. Kenapa gak marah? Emang bukan punya dia. Hingga gak marah dia. Diambil itu. Banyak suatu. Hingga dia gak marah. Habis semuanya, marah gak? Tapi ada sifat titipan itu, yaitu harus dijaga, tidak? Ketika ada orang menitipkan sesuatu kepada kita, kemudian kita gak bisa rawat. Yang punya mau ngambil, tahu-tahu mau titipnya, mau pulang kampung, motor gua nih. Dititipin motornya, pas pulang, ternyata mau diambil motornya. Spionnya patah, ininya rusak, helmnya hilang, dan lain sebagainya. Marah lah kira-kira. Nah, sama. Nah, kita dititipkan. Orang yang sabar itu adalah orang yang mengakui dan menyatakan bahwa segala sesuatu itu adalah sebuah titipan. Yang ada sama kita ini semua ketitipan. Karena dia sudah merasakan ketitipan bahwa segala sesuatu itu adalah titipan, maka ketika diambil, dia tidak akan. Sabar teman-teman, Masya Allah. Wa basyiri sabirin. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fa yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat selanjutnya, inna ma yuwaffa as-sabirun, takdirnya inna as-sabiruna yuwaffa ajrahum bighairi hisab. Ya, hanya saja orang-orang yang sabar itu yuwaffa ajrahum, akan dicukupkan pahala-pahala mereka bighairi hisab, tanpa batas, enggak pakai dihisab, enggak.
Orang-orang yang sabar di dalam menjalani hidup dan kehidupan di alam dunia ini, sabar ketika sakit, sabar ketika dia menderita, susah, miskin dan lain sebagainya, kesabaran-kesabarannya itu innama yuwaffasabiruna, hanyasanya orang-orang yang sabar akan dicukupkan balasan oleh Allah, pahala-pahala bighairi hisab, tanpa dihisab. Enggak pakai dihisab. Dalam kitab Hikam di sana diceritain ada orang 99% hidup, 90% hidup, 99% hidupnya tidak pernah mengalami senang. Berarti dari sejak lahir sampai mati susah, penuh dengan penderitaan, kesulitan, baik sulit ekonomi, sulit sakit dan lain sebagainya. Bahkan mau matinya pun juga susah. Datang bawa ke rumah sakit sana ditolak karena duitnya. Kagak, di sana nggak boleh, ini nggak boleh, mau sematinya jadi sakit. Tapi penderitaan-penderitaan yang dia alami, kesusahan-kesusahan yang dia alami, dia tidak menjauhkan diri kepada Allah. Tetap dia sabar, tetap dia ikhlas, dia redha dengan itu semua. Maka Allah merasa malu untuk menghitung itu semuanya. Enggak dihisab sama Allah. Orang yang seperti itu enggak dihisab. Nanti orang akan dihisab. Orang yang mati syahid masuk surga tapi dihisab terlebih dahulu. Orang yang hajinya mabrur juga akan dihisab. Padahal kata Nabi, al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah berikan. Tapi nanti di yaumil qiyamah sebelum masuk ke dalam surga dia dihisab terlebih dahulu. Orang yang rajin bersedekah masuk surga tapi tetap dihisab dulu. Semua akan dihisab kecuali satu yang tidak dihisab. Siapa? Bi ahlil bara'. Ini orang-orang yang selalu sabar di dalam hidupnya. Enggak dihisab orang itu. Karena semua dosa-dosanya sudah terhapus dengan kesabaran yang ada sama dia. Semalam ngajar ada kitab namanya Irsadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Di dalam kitab Irsadul Ibad ila Sabilir Rasyad ada satu hadis. Idza maridul 'abdu salasata ayyam kharaja zulumi kharaja min zulubihi ka yawma waladatu ummuhu. Hadisnya idza maridul 'abdu, apabila sakit seorang hamba. Apabila sakit seorang hamba salah satu ayamin, tiga hari aja dia sakit. Pahamin? Enggak disebutin jenis penyakitnya, ringankah atau beratkah itu penyakit. Apabila ada seorang hamba sakit tiga hari saja, kharaja min zunubihi, keluarlah daripada dosa-dosanya orang itu, kayyama waladatu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Berarti besar enggak pahalanya? Sakitnya hanya tiga hari, tapi Allah berikan pahala yang begitu luar biasa. Allah keluarkan itu dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih tanpa dosa. Apa yang menyebabkan ini? Apakah jenis penyakitnya berat? Bukan. Bukan jenis penyakitnya yang menyebabkan dia mendapatkan pahala yang begitu besar. Bukan bentuk sakitnya, tapi yang mendapatkan, menyebabkan dia mendapatkan pahala karena apa nih? Karena kesabarannya. Itu yang mahal. Itu yang mahal. Karena sabar ini satu makom, satu sifat punya makom mahmudah, makom yang mulia. Disandingkan dia dengan Allah, orang yang sabar itu. Sampai-sampai kata Allah dalam Al-Quran, innallaha ma'a sabirin. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Masya Allah. Orang sabar itu makomnya luar biasa. Pahalanya ini dia. Innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Dia tidak pakai dihisab. Yang lain pada dihisab. Dia tidak dihisab. Maka orang yang mati syahid, orang yang haji mabrur, orang yang sedekahnya rajin, minta sama Allah. Setelah dia lihat orang itu tidak dihisab, diberikan pahala yang besar, dimasukkan surga tanpa dihisab, sehingga mereka orang-orang yang masuk itu mati syahid dan lain sebagainya, minta sama Allah, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Untuk apa?
ujilah kami dengan ujian. Kami akan sabar, ya Allah, sekalipun Engkau akan menguji kami dengan memotong-motong tubuh kami, agar kami bisa mendapatkan pahala seperti orang itu, ya Allah. Paham gak maksudnya? Minta dia sama Allah, padahal udah jelas dia bakalan masuk surga. Sebentar tadi hisab, hisabnya lama, Pak. Syekh Ahmad Izzadah dalam kitab Tafsir Yasin, itu yang namanya, ya bayangin aja manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulin jadi satu, diantri. Banyak gak kira-kira? Gak kira-kira kita antrian nomor berapa? Begitu banyaknya tuh antrian, makanya kata Syekh Ahmad Izzadah, orang yang antrian di dalam Yaumul Hisab itu kurang lebih waktunya 10.000 tahun lamanya di sini. Ya berdiri dia. Sepuluh ribu tahun dia menanti itu hisab. Masya Allah, masya Allah. Tapi ada orang iri, orang yang mati syahid itu. Ya Allah, kalau tahu pahalanya kayak begini, tolong Engkau kembalikan aku kembali lagi ke dunia, ya Allah. Aku pengen menjadi orang yang seperti itu. Ujilah aku dengan ujian yang seberat apapun aku terima, kalau aku tahu tentang pahalanya begitu besar. Masya Allah. Itu ujian yang Allah berikan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berfirman, hanya saja orang-orang yang sabar itu akan dicukupkan balasannya, pahalanya mereka itu. Bighairi hisab, tanpa batas, enggak pakai diapain. Enggak pakai dihisab. Masya Allah. Oh, berarti bukan main. Kalau ngomongnya sih gampang. Pagi-pagi ada yang datang ke rumah Pak RT. Pagi-pagi ada yang datang ngadu ketuk RT, ngapa bang? Muka rusak. Sempet tangan orangnya. Iya nih Pak RT, saya lagi ada musibah. Kenapa? Motor saya hilang Pak RT. Saya belum lunas lagi itu kreditannya Pak RT. Hilang motor saya. Kira-kira PRT bilang apa? Kira-kira sih? Sampai yang lagi diuji mau Allah sabar aja. Ya apa mau ngomongin? Ya Allah, besoknya mau ke PRT hilang. Sekarang kawan mau. Wahai Taala, walaman sabarohohohoro inna dalika liman ajil umur. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya tetapi ini orang-orang yang sabar itu, wahohohoro, dan orang-orang yang bisa memaafkan, sudah sabar, kemudian dia bisa apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Inna dalika, sesungguhnya yang demikian itu, yaitu sifat orang yang sabar, sifat orang yang memaafkan atas kesalahan orang, lima umur adalah itu terbangsu daripada bagian orang-orang perbuatan-perbuatan yang sangat mulia. Saking mulianya, sedikit yang bisa menerima. Susah, dia bukan barang murah, dia barang mahal. Kalau barang mahal, susah dan langka di barang. Mesti orang-orang tertentu yang bisa dia kejar dengan begitu. Masya Allah. Dia termasuk perkara, siapa mereka orang yang sabar? Siapa lagi kalau orang yang bisa memaafkan? Itu sabar. Model kayak kita, ada orang jahat kita, ada orang jahat kita, ada orang menghina kita, ada orang menyakitin kita, mau gak maafin? Bohong banget. Ini model-model kayak kita bisa kira-kira bisa kan? Ya, sudah. Ada orang bilang, oh gila lu, ah dikata gila mana gak kira-kira sarasan man kunna fihi hasabullahu izaba yasira wa adkhalul jannah. Taman ada tiga, kalau ini ada sama diri kita, man kunna fihi hasabullahu izaba yasira, Allah akan hisab kita tapi hisabnya ringan, gak banyak. Itu kalau kita lagi butuh, ada doa lagi buat tangan kita.
Ada enggak? Allahumma a'ti bi kitabi bi yamini wa hasibni. Ada ya? Allahumma a'ti bi kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Makanya wudhu ini nilainya banyak. Wudhu ini kita bukan hanya sekedar bersihin fisik kita. Wudhu bukan hanya sekedar wudhu itu. Ada dua. Ada wudhu zahir, ada wudhu batin. Yang selama ini kita kerjain wudhunya zahir, kita belum bisa wudhu secara batin. Padahal Masya Allah ya. Dan dihisab, tiga, kalau ini ada sama kita, Insya Allah kita gak dihisab, hisabnya ringan. Waduh, kalau jangan dimasukin ke surga. Apa itu? Yang pertama ini. Yang pertama, bukan orang sabar, tapi yang pertama. Yang pertama katanya, kalau mau masuk surga tanpa dihisab, mau kan? Hah? Orang pada antri itu 10.000 tahun, kita kerja. Dikasih jalur khusus gitu. Keluar belakang. Sini-sini kita mau lihat, dua maksudnya. Buat bakar, langsung masuk surga, enak gak tuh? Gak diperiksa sholat kita, puasa kita gak diperiksa. Siapa? Tukti man haram makan. Yang pertama, kalau kamu tidak mau dihisab dan masuk surga, tukti man haram makan. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang pelit sama kamu. Nah ini gampang apa susah gitu? Biasanya kita baik sama orang yang baik. Nah, kalau dia baik sama kita, kita baik sama dia, begitu kan? Ya. Itu sih biasa. Baik sama orang yang baik biasa, tapi ada yang luar biasa. Baik sama orang yang pelit. Nah, ada tetangga kita pelit itu 17 turunan. Nah kita suruh baik sama dia, kira-kira bagaimana? Najis banget. Kamu ada urusan, kamu masih mau dia apa? Pelitnya bukan main, nunggu-nunggun. Dan kita suruh bayi mandi, entar dulu. Tuh. Ada yang begitu? Wa ta'fu amman zalamaka. Yang kedua, pertama baik sama orang yang pelit. Yang kedua, wa ta'fu amman zalamaka. Ini memberikan maaf kepada orang yang berbuat zalim sama kita. Memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat zalim sama kita. Ada orang jahat banget, kita maafin. Gampang apa susah? Halo? Nah, memang udah kelihatan gampang ya. Masya Allah. Memberikan maaf gitu. Padahal kita mampu, punya kekuatan, bisa ngalahin dia. Kita bisa balas dia, tapi kita tak sabar. Kita maafin. Lah Allah, Allah, kuat lagi. Masya Allah. Yang ketiga, sini menkotoraka, bersilaturahminah kamu kepada musuh. Gampang apa susah? Kalau mau silaturahim kepada teman biasa, silaturahim kepada kawan biasa, silaturahim kepada saudara. Nah kita coba silaturahmi kepada musuh. Allahu Akbar. Berat apa gampang-gampang maksudnya? Biasanya kita kalau udah marah sama orang, suruh silaturahim, ya jangan tadi silaturahim, lewat rumahnya aja. Masya Allah, Masya Allah. Itu kan pasar kebayaran lama di situ tuh bang ya. Kebetulan rumah musuh kita di depan, muter kita mau. Muter kan jauh banget, gak perlu jami. Astagfirullahaladzim, diputus itu bisa alhamdulillah. Silman kata angkat silaturahmilah kamu kepada musuh. Masya Allah, pada perjalanan rumahnya mas sendalnya marah gitu. Mas sendalnya udah kenceng banget pengen ngaji malam Selasa, udah rapi banget sampai masjid balik. Sampai masjid balik kagak jadi. Kenapa? Tuh kayaknya sendal dia. Mas sendalnya marah. Astagfirullah. Emang apa salahnya itu sendal? Mas sendalnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Wala man sabara wa tafara inna dhalika. Ya. Alamin azbil umur. Jadi itu adalah perbuatan yang sangat utama.
perbuatan yang sangat mulia. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'an sabirin. Dijawab, dan kalau kamu mendapatkan masalah, kalau kamu mendapatkan ujian dan cobaan, ada langkah-langkahnya. Apa langkah yang pertama? Bagaimana adabnya kita untuk menyelesaikan masalah yang ada bapak kita? Sekecil apapun masalah itu, sebesar apapun masalah itu, wasta'inu. Jikalau kamu punya masalah, mintalah solusinya kepada Allah. Istainu, dan bermohonlah pertolonganlah kamu kepada Allah. Minta sama Allah. Jadi yang pertama adalah kita mohon kepada siapa? Allah. Itu adab yang pertama. Ketika ada masalah, Allah berikan, kita minta sama Allah. Dengan cara apa? Bisobri. Pertama dengan sabar. Lima. Sabar itu hati kita nyamanin. Allah lagi uji. Karena Allah ingin naikkan derajat kita. Karena Allah akan naikkan kelas kita. Dan Allah pasti kita bisa, karena Allah tidak akan memberikan ujian kecuali kemampuan kita. Tapi minum itu berdiri kita. Minta sama Allah bahwa kita akan mudah-mudahan bisa. Wassalam, dan juga dengan salam. Karena salam ini merupakan kunci. Kunci untuk bisa mendapatkan sabar, kunci untuk mendapatkan syukur. Salam. Inna Allah ma'asabirin, sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala wa la nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin, dan kami akan uji kamu sekalian hatta na'lamal mujahidina, sampai kami akan mengetahui orang-orang yang mujahid, yang berjuang, minkum dari kalangan kamu, wasabirin, dan juga orang-orang yang wal ayatu fil amri bisabri wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufa. Nah, ditutuplah oleh Imam Nawawi dari dalil-dalil Al-Qur'an tentang sabar yang segitu banyak yang tadi di awal itu, wal ayatu fil amri, dan ayat-ayat Al-Qur'an fil amri di dalam menyuruh untuk perkara ini, yaitu perkara sabar, wa bayani fadlihi, dan juga yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan sabar, katsiratun ma'rufah, banyak sekali yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini yang digambarkan tadi segelintir, paham enggak maksudnya? Padahal dalil-dalil Al-Qur'an tentang sabar di dalam Al-Qur'an banyak kan? Banyak. Banyak dalil-dalil tentang sabar yang Allah berikan itu di dalam Al-Qur'an. Wal ayatu fil amri bisabri, dan ayat-ayat di dalam perkara untuk menyuruh tentang sabar ini, wa bayani fadlihi, dan juga menjelaskan tentang keutamaan sabar, katsiratun ma'rifatun, ma'rufatun, itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an, sudah ada dalam Al-Qur'an. Habiskan al-hadisul awwal, hadis yang pertama. Hadis Ibn Azim Al-Astari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru sabrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillah tamlani au tamla'u ma baina samawati wal ard, was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diyaun, wal-qur'anu hujjatun laka au alayka. Kullu nasi yakhdu faba'i'un nafsahu famu'atikuha au mu'bikuha. Rawahu Muslim. Hadis yang pertama tentang sabar ditulis oleh Al-Imam Nawawi, yaitu hadis An-Abi Malik Al-Haris Ibn Hasim Al-Asqalani, seorang sahabat radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala, berkata ini Abi Malik Al-Haris Ibn Hasim Al-Asqalani, berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru satrul iman. At-tuhuru satrul iman. Bersuci itu sebahagian daripada iman. Kita pernah dengar ada kalimat ini, an-nazafatu minal iman. Kenapa? An-nazafatu minal iman. Jadi yang benar itu at-tuhur satrul iman. Ini hadisnya. Kalau an-nazafatu minal iman itu bukan hadis. Jadi an-nazafatu iman itu hanya sebuah makalah ulama ditulis. Tapi yang hadis itu adalah at-tuhur satrul iman. Bersuci itu, berwudu itu adalah bagian daripada iman.
Kenapa kok disebut sebagai bagian daripada iman? Ternyata wudhu yang kita lakukan, bersuci yang kita laksanakan itu, dia bukan hanya sekedar membersihkan jiwa dan fisik kita, tapi juga dia membersihkan batin kita. Wudhu. Makanya tadi saya bilang, wudhu ini terbagi menjadi dua. Ada wudhu zahir, ada wudhu. Kalau wudhu zahir, membersihkan yang apa? Yang zahir. Bagaimana enggak bersih wajah kita, tubuh kita? Sehari berapa kali kita harus kena wudhu? Sehari kita berapa kali muka kita kena basuhan wudhu? Bisa 5 kali kita sehari. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bagaimana enggak bersih tangan kita, kaki kita, tubuh kita ini? Bersih fisik kita. Tapi bukan hanya sekedar membersihkan fisik, tapi juga membersihkan apa? Batin kita. Ketika kita kumur air di mulut kita. Sunnah kalau kita berkumur itu pakai ini dulu, siwak. Siwak dulu supaya yang nyangkut-nyangkut itu baru dikumurin. Nah, air yang kumurnya itu biasanya kita telan apa kita keluarin? Keluarin apa ditelan? Kita keluarin. Apa maknanya? Ketika kita keluarkan itu air yang ada dari mulut kita, keluarlah kotoran-kotoran daripada mulut kita. Baik kotoran yang zahir, maaf, jikung kita keluar. Keluar. Kotoran-kotoran itu semua bekas makanan kita keluar. Tapi bukan hanya yang zahir kotorannya, tapi kotoran mulut yang batin. Keluarin juga tuh yang suka ngomongin orang, yang suka fitnah orang. Penyakit-penyakit tuh, penyakit suka fitnah orang, suka ngomongin orang, suka bohong, suka ini. Keluarin, batin kita dibersihin. Kalau kita tahu bagaimana sempurna wudhu itu adalah awal daripada kesempurnaan sholat kita, saudara. Tidak akan sempurna sholat kita kalau tidak disempurnakan apa? La sholat terima kamu. Tidak dianggap sempurna sembahyang seseorang apabila tidak sempurna wudhu. Dia harus sempurna. Makanya di tempat wudhu itu kemarin dijelasin ada setan yang menjaga di tempat wudhu supaya orang was-was di dalam berwudhunya. Siapa setan itu? Walham. Inna zuriyatana syaitan tis'atun. Keturunan setan itu kemarin ada berapa? Ada 9. Salah satu setan yang dia tugasnya itu adalah membuat orang was-was dalam beribadah. Ada setan yang tugasnya memang was-was buat ibadah, bikin was-was. Dia tahu sholat itu pahalanya luar biasa dan dia tahu ini setan. Tidak akan bisa sempurna sembahyang seseorang kalau tidak sempurna wudhunya. Maka sebelum dia ganggu orang yang sembahyang, dia ganggu amannya dulu. Nah, di tempat wudhunya, di situ orang ganggu. Cara wudhunya enggak sempurna. Sembarangan saja berwudhu. Ada orang berwudhu, maaf ini, sampai sini aja. Enggak sampai siku. Ada kan? Ada air dibuka keran, kakinya seperti gini aja. Enggak dibasuh, disiramin. Ada? Ada setannya di situ. Supaya orang was-was ibadah sempurna, wudhunya jangan sempurna. Wudhu sambil bicara, sambil ngobrol. Makruh, kata Imam Syafi'i. Sunnah kita menghadap kepada kiblat. Sunnah kita jangan berbicara kecuali doa-doa. Walaupun doa-doa tidak Nabi tidak menyampaikan doa-doa tentang wudhu. Ini adalah doa-doa yang ghairu maksur. Doanya ada dua. Ada doa yang maksur, ada doa yang ghairu maksur. Yang maksur yang datang dari Nabi. Tapi dalam berwudhu, dia doanya adalah ghairu maksur. Ulama yang memberikan doa. Di dalam doa, ajar kita doa. Sehingga lupa kita baca doa, kita baca ilmu. Disebut begitu lah. Kita gak bersihin lagi kaki kita. Kadang-kadang yang kita lewatin itu ada najis, kurang warok kita dalam hal ini. Hati-hati, banget kalau orang-orang tua dulu. Sendalnya mesti dibersihin dulu, mesti diinin dulu. Begitu kan? Iya. Kehati-hatian dia baik jaga. Sebelum sembahyang wudhunya disempurnain, kadang-kadang nangis dulu di wudhu. Sampai air itu berubah menjadi keruh. Karena terkesan daripada apa? Air matanya ini, masya Allah, luar biasa. Dan as-sabrul. Jadi atau hur sabrul iman. Wudhu itu adalah sebahagian daripada
Walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma baina samawati wal ard. Kata Nabi. Nabi bilang walhamdulillah dan bacaan alhamdulillah, kata alhamdulillah, ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan. Dia dapat memenuhi mizan. Mizan itu timbangan. Nanti ada yang namanya fase yaumul mizan, di mana kita akan ditimbang semua amal-amal kebaikan dan kejelekan kita, ditimbang sepanjang perjalanan hidup kita. Kira-kira banyakkan kebaikannya, apakah banyakkan kejelekannya, ditimbang, bukan hisab. Jadi ada yaumul mizan, ada yaumul hisab. Dihisab, dimizan dulu, dibisa, ditimbang dulu. Sekarang ini jujur, kita bisa ngomong sama diri kita, karena kita yang tahu. Andai kata ditimbang nih, kita dosa apa halal banyak mana kira-kira? Hah? Enggak nih yang kita alami sekarang ini, kira-kira kalau ditimbang banyak dosa ini banyak apa halal? Masuk surga apa kira-kira tuh? Kalau ditimbang yang terdosa apa halal kita? Jujur kita berani mengatakan bahwa lebih banyak apa nih? Ternyata lebih banyak dosa dan kekurangan kita. Walhamdulillah kita menurut bisa. Kalau orang yang banyak mengucapkan alhamdulillah, 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 akan memenuhi timbangan amal kebaikan kita, insya Allah. Ketika ditimbang lebih banyak, alhamdulillah, sering mengucapkan alhamdulillah, 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 Allah tambahkan itu menjadi tambah amal kebaikan buat kita dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah bukan hanya sekedar di lisan. Alhamdulillah, 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 bukan. Yang namanya zikir bermakna itu tiga, bil lisan, bil qalbi, wa bil aqlan. Jadi yang namanya zikir harus dengan lisan, harus dengan hati, dan juga dengan amal perbuatan. Enggak cukup alhamdulillah, alhamdulillah, enggak cukup. Yang dimaksud di sini adalah alhamdulillah tamta berbidah. Dia ucapkan secara sangat alhamdulillah, 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 bil qalbi, hatinya kebayang sama dia sebegitu besarnya nikmat dan karunia yang Allah berikan buat dia, kebayang nikmat-nikmat dia sebagai tanda rasa syukur dia. Jadi dia jadi orang yang pandai mensyukuri nikmat. Alhamdulillah ya Allah, dikasih nikmat begitu banyak. Wabil arda, bukan hanya hatinya, tapi dia aplikasikan di dalam sebuah perbuatan. Allah Akbar, salat sebagai bentuk tanda rasa syukur. Alhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah tamlani ma baina samawati wal ard. Kalau alhamdulillah yang kita baca bisa menambah daripada timbangan kebaikan kita nanti di yaumil kiamat, begitu juga kalimat subhanallah walhamdulillah, dia memenuhi ma baina samawati wal ard. Ini bumi penuh dengan keutamaan-keutamaan daripada kalimat ini, masya Allah. Wassalatu nur, kata Nabi, dan sembahyang itu adalah merupakan cahaya, cahaya sembahyang. Makanya ada hadis nawiru buyutakum bisholat, terangilah rumah tangga kalian dengan sholat. Padahal alat penerang itu lampu. Nabi tidak bilang lampu, tapi Nabi bilang nawiru buyutakum bi tilawatil Qur'an wa sholat, terangilah rumah tangga kalian itu dengan Al-Qur'an dan sholat. Karena Al-Qur'an, sholat, nurun, dia cahaya. Cahaya yang bisa menerangi hati kita, cahaya yang bisa menerangi kubur kita, cahaya yang bisa menerangi yaumul kiamah nanti, itu cahaya-cahayanya kita. Kalau ini cahaya dunia, dia hanya bisa menerangin masjid, dia hanya bisa menerangin rumah, tapi dia tidak bisa menerangin hati kita. Yang bisa menerangin hati kita, as-salat, was-salatu nurun, kata Nabi. Was-sadaqatu burhanun, dan sedekah itu kata Nabi burhanun, burhan. Ada orang namanya burhan, ada ya burhan. Makna burhan, apa itu arti burhan? Jadi sedekah itu adalah merupakan tanda bukti keimanan seseorang. Karena ada orang yang tidak beriman, tidak ada imannya, berat untuk bersedekah.
Dia beda sama zakat. Sedekah itu beda sama zakat. Kalau zakat hukumnya wajib. Ada aturannya, ada mainnya. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah hukumnya sunnah. Karena dia sunnah, maka dia kaitannya sama iman. Susah loh Pak, yang namanya bersedekah itu. Kalau kagak kuat-kuat iman mah berat banget, mau sedekah aja pikirnya bisa 1000 kali kita. Ya, itu masuknya kota 20 ribu. Belum dirokok lagi, kalau ini enggak jadi ya ini. Mikir tuh kita, yang kayak begitu. Coba aja deh, gak percaya. Ini di dompet kita ada 100 ribuan, ada 50 ribuan, ada 20 ribuan, ada 10 ribuan, ada 5 ribuan, ada 2 ribuan. Mana yang tidak masuk itu lebih beda? 100 ribu itu buat 6 bulan kali ini. Penting 6 bulan. Sodakoh Burhan, jadi sodakoh itu sebagai tanda bukti keimanan seseorang. Gak gampang Pak sodakoh itu, demi Allah gak gampang kalau bukan karena iman. Padahal sodakoh itu, masya Allah, mana kosomadun bin sodakotin beliasda. Tiga kali Nabi bilang, mana kosomadun bin sodakotin, tidak akan berkurang harta yang kamu keluarkan untuk bersodakoh. Tidak akan berkurang harta yang kamu keluarkan untuk bersodakoh. Beliasda, bahkan bertambah. Yang ngomong siapa? Yang ngomong punya duit 100 ribu, kita sodakohkan 10 ribu, duit kita tinggal berapa? Duit kita 100 ribu, kita sedekahkan 10 ribu, duit kita tinggal berapa? Duit kita yang 10 ribu, yang 90 ribu habis beli rokok, habis beli pulsa, habis beli bensin, habis kan? Habis. Itu yang 10 ribu Pak. Yang nanti yang akan kita akan menerangi alam kubur kita, itu yang 10 ribu. Itu yang 10 ribu nanti yang akan memberikan cahaya Al-Burhan indah sirat ketika dia menjadi alat sirat. Entar waktu dibangkitkan kita dari hari kiamat, bangun kita dari hari kiamat, kata Nabi, manusia pertama kali dibangkitkan dari hari kiamat, kalimat yang keluar dari mulutnya adalah tentang harta. Ketika dia dibangkitkan, yang pertama dicari mali apa? Mali, aina mali? Hartaku, mana hartaku ya? Harta saya mana ya? Karena waktu dia meninggal dunia, dia merasa bahwa dirinya kaya, rumah punya, mobil ada, semuanya ada. Jadi yang pertama dicari sama dia adalah hartanya dia. Dia berubah ketika dia meninggal dunia, rumah yang dia miliki berubah. Jadi milik siapa? Anaknya. Mobil berubah punya anak habis. Dia cari itu harta. Aina mali? Mana hartaku? Gak ada. Ada anak yatim datang. Ya Allah, ini orang saya dulu pernah dibayarin sekolah sama dia. Untung ada dia. Datang lagi dicari di mana? Coba di musola ada nggak? Di musola nggak ada. Otak musola nggak ada duitnya di situ. Emang gak pernah datang. Gak ada dicari man. Ada di masjid. Ya Allah, untung dia pernah datang sekali. Waktu lagi baru selasa. Untung tuh dia datang. Dia banyak ngomong nanti itu harta. Dia yang akan ngadu di hadapan Allah. Ternyata uang itulah nanti yang akan menerangi kita. Wasodaqatu burhan. Wasobru diyana. Dan sabar itu artinya lampu berita buat kita. Insya Allah. Wal Qur'anu hujjatun laka wa au 'alaika. Dan Al-Qur'an itu hujjah, akan menjadi dalil. Al-Qur'an akan menjadi dalil. Al-Qur'an akan menjadi argumentasi laka au 'alaika terhadap yang kamu suka ataupun yang tidak kamu suka. Kullun nasi, ditutup kata Nabi, kullun nasi yaitu fawa'i'un nafsamu.
nanti semua manusia yang lukum di waktu pagi. Faba'ibun nafsahu, dia sudah menjual akan diri. Dia mau kemana ini waktu pagi-pagi? Famo tibuha au mubibuha, apakah dia membebaskan dirinya itu ke jalan Allah atau dia mau singkirkan dia dari jalan Allah? Pagi-pagi sudah bertengkar hawa nafsu di dalam diri kita. Maukah kita bersabar? Maukah kita bersedekah? Maukah kita mengucapkan alhamdulillah? Maukah kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah? Itu selalu semua diganggu sudah kita. Setiap pagi manusia seperti itu, kata Nabi Muhammad. Faba'ibun nafsahu, dia perjuangkan dirinya itu untuk melawan dua hal, baik buruk, baik buruk, baik buruk. Begitu terus. Kata haji ada yang haji ada yang haji ada yang akhirnya, ya Allah, mau ngaji penuh gelisah dulu, jalan ngaji tangannya di luar itu, di rumahnya tuh, gelis, ya gelis, bakalan gede dari itu, bakalan gede jalan dari, jadi datang kan? Bener tuh di kamar ini gede itu langsung. Tapi kalau mau nonton dangdut, dikeluarin juga tangannya keringus, ya keringus. Ntar juga berhenti kali ya. Berhenti bener tuh. Al-hadis sani ila akhir Allah ma'ala bisawab. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وأشفي لي أوطاننا.